itu akan saya bacakan tahunnya dari beliau pada acaranya. Lalu kemudian pembukaan kegiatan di kaitan dengan presentasi dan kita bersama. Saya Tuan Sarjana Jepang Menteri Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Gambaran wisata bisnis wisata di Perumbulung Tani. Di tahun 2017 objek wisata yang dikelola Perumbulung Tani itu ada 610 objek wisata. Apa keistimewaan warna wisata itu? Warna wisata keistimewaannya tapi dari segi pengembangannya lebih fleksibel. Kalau di wisata rintisan batasan-batasannya sangat 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 ketat. Nah kalau berapa kilo? 2 kilo yang tujuh buruk ya, tujuh buruknya buruk kilember, buruk yang diperdok, buruk diperdok ya. Sekalian sama di sekitarnya, contohnya kayak gitu ya, hasil hutan yang mau kayu dan mau sakwa kelapa, beta, sutra, nanti dan lain-lain ini yang mau tak ternyata ya. Bahwa itu tulisannya pemanfaatan jasa lingkungan dulu dan jalan-jalan masuk-masukin gepet atau apa ke kandang. Kemudian malam berikutnya ini mungkin ada yang masih bertanya-tanya, kok ada kementerian kehutanan, ada perhutani, ada dinas kehutanan, apa sih tentang visi pembangunan kepariwisataan akan berada Madura. Mungkin Bapak Ibu semuanya belum begitu mengetahui ini kami ingat apa tentang wujudnya kabupaten Madura yang sebagai kabupaten wisata berdasar berdaya saing dan berwawasan budaya. Ini isi dari pembahasannya. Ada yang lain lagi monggo? Kalau kita lagi. Kalau materi sih kita berdinamis semua ya saya percaya, cuma nanti kita akan berkembang. Jadi ini tingkat kehadiran, jadi dengan adanya komunikasi interaktif yang aktif, ada informasi sesono, bantuan di sesono, kenapa gitu? Nah itu makanya monggo dibuat aturan di tingkat kelompok yang disepakati. Panjenengan sedaya kalis ing sami kula marga monggo kula dherekaken kastungkara sawetawis midherek kapitadosan sowan-sowan dene ingkang rasuk agami Islam kula dherekaken kanthi wawasan basmalah kula dherekaken bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun mugi-mugi kanthi wawasan basmalah sesarengan wiwit bidal kula panjenengan sedaya ngantos wangsul kalis ing sami kula marga saged panggihan kalian keluarga kados wingi uni. Amin amin ya robbal alamin. Nuwun. Thank you.
dan ekowisata. Satu susah. Setiap hari kita bicara sampai berbuih-buih itu belum tentu ada apa. Tapi ketika ada fakta contoh satu yang berhasil, sebagai tayangan awal acara kemarin, dengan Pak Presiden Jokowi di acara apa namanya pembukaan Festival KPH se-Indonesia, melakukan aktivitas pariwisata. Nanti mungkin saya melihat dari sisi lain. Dengan izin, kesehatan hutannya, bagaimana terhadap peningkatan jadwal masyarakatnya, bagaimana terhadap sosial budaya. Banyak hal, ya. Dengan tubuhnya ini apa kita? Hi guys. Kita kenalan nih. Apa? Ah. Ini di jenggotnya Pak Kang dari perahu yang kenal. Buat bangunan untuk salam seperti itu dari terusakin. Ada rusak, guys. Oke.
polanya. Bangunan. Satu misi. Yo, semangat. Tercetuk. Tadi stage di tempat aku pengunjung. Kita naik ke atas, kita lihat sana, terlihat panggung-panggung. Yo, 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 yo.